Maklumat toleransi. Sejak tanggal 16 November 1996 telah diperingati sebagai Hari Toleransi Internasional. Peringatan ini menjadi momen untuk mengingatkan dan memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya makna toleransi dalam kebinekaan. Melalui peringatan ini, masyarakat diajak untuk mengakui dan menghargai kebinekaan masyarakat, sekaligus menyadarkannya bahwa diskriminasi, kebencian, ketidakadilan, rasisme dan sejenisnya telah berdampak buruk bagi masa depan bersama. Toleransi juga dimaknai sebagai penerimaan dan respek yang lebih luas terhadap kebinekaan masyarakat, baik budaya, agama, keyakinan, serta cara pandang setiap orang. Sikap toleransi akan memupuk keterbukaan, keharmonisan, dan kedamaian. Oleh karena itu, toleransi jangan hanya sebagai slogan indah, melainkan harus menjadi sikap politik dan hukum secara sistematik. Pada saat yang sama, toleransi juga berarti memberikan perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas, sehingga toleransi bukanlah hadiah atau balas kasih kepada kelompok minoritas yang berbeda, melainkan kewajiban setiap individu, kelompok, dan negara. Hari Toleransi Internasional bagi bangsa Indonesia menjadi momen untuk mengingatkan kembali bahwa kita sebagai bangsa mempunyai pengalaman, pengetahuan, dan praktek yang sangat mumpuni dalam hal toleransi. Sejarah telah membuktikan bahwa Nusantara kita mempunyai akar yang sangat kuat dalam hal toleransi. Sejak era pre-kolonialisme, meskipun Indonesia bak taman sari peradaban, karena kebinekaannya mampu hidup berdampingan secara damai. Keberhasilan bangsa Indonesia yang sangat beragam dirumuskan dalam falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Rumusan persenyawaan tersebut digenggam erat pada cangkram burung Garuda sebagai simbol dasar negara Pancasila. Simbol itu bukan lahir dari ruang hampa, melainkan bukti betapa bangsa ini adalah bangsa cinta damai, toleran, dan mampu mengelola perbedaan secara cerdas dan matang. Melalui peringatan Hari Toleransi Internasional tahun ini, mari kita tumbuh kembangkan sikap patriotisme untuk mengembangkan kebinekaan sebagai kekuatan jati diri bangsa Indonesia. Kebinekaan bukan untuk dilemahkan, apalagi dihilangkan. Maka dengan pengalaman yang matang sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika, niscaya bangsa Indonesia mampu memimpin setiap upaya mewujudkan perdamaian dunia. Atas dasar itulah kami segenap komponen masyarakat memaklumatkan. Satu, negara harus hadir merespon setiap praktek intoleran yang akhir-akhir ini marak yang terjadi di sekeliling kita dengan mengatasnamakan agama, etnis, dan jenis kelamin. Dua, mendorong negara untuk menindak tegas setiap perilaku intoleran yang seringkali dibiarkan tanpa proses hukum, sementara banyak kasus para korban justru dipersalahkan. Kasus yang menimpa GKI Yasmin, AKBP Philadelphia, kasus kekerasan dan diskriminasi kepada kelompok Ahmadiyah, kelompok Syiah, serta kelompok-kelompok agama lokal dan pengayat lainnya. Tiga, mendesak negara untuk memulihkan hak konstitusi secara utuh bagi para korban kekerasan akibat sikap intoleran terhadap sesama warga negara. Empat, mendesak pemerintah untuk menghapuskan segala bentuk produk kebijakan diskriminatif yang menjadi pemicu munculnya tindakan kekerasan dan intoleran. Demikian maklumat ini disampaikan untuk menjadi perhatian bersama. Jakarta, 16 November 2014. Siapa kita? Kami ingin memberikan sebuah penghargaan terhadap dua orang yang betul-betul kami anggap menjadi inspirasi kami. Pertama adalah kepada almarhum Frankie Sahiratua. Lagu Pancasila Rumah Kita adalah perjalanan Frankie bersama dengan Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika sejak tahun 2000 sekian ya. Dan kemudian yang kedua, ini saya bilangnya kakak saya, guru saya, teman saya, sahabat saya, tapi yang pasti saya, kita semua, siapa yang setuju ya?
yang 24 jam ada apapun kekerasan di negeri ini, kita bisa ngadu kepada beliau. Dan beliau pasti dengan segala daya upaya akan berusaha memberikan pertolongan. Walaupun sebagai dulu ketika menjadi anggota DPR RI, beliau akan telepon Kapolri, akan telepon siapa saja untuk segera menindak pelaku kekerasan. Dialah Ibu Eva Sundari. Terima kasih, Bung, atas warisan karya-karyamu yang indah, kritis, menyemangati, yang mendamaikan dan menyatukan, sehingga kita bangga menjadi Indonesia. Penghargaan kepada almarhum Franky Sahilatua sebagai tokoh toleransi kebinekaan. Jakarta, 16 November 2014, Hari Toleransi Internasional ke-19, damai dalam kebinekaan. Mudah-mudahan Bung Franky mendengar dan melihat kami. Terima kasih. Berterima kasih kepada Mbak Eva Sundari, orang yang ketika di depan Ka'bah menangis tidak berdoa untuk dirinya, tetapi untuk Indonesia dan kemanusiaan. Orang yang tiap malam bisa dibangunkan oleh kita ketika ada gereja digembok, ketika ada anak-anak dan perempuan terpaksa harus mengungsi dari rumahnya sendiri. Eva bagi kami bukan sekedar sahabat. Dia adalah orang yang menginspirasi bahwa NBT dan seluruh jaringan akan mewujudkan Indonesia yang toleran, damai, dan tentu dengan semangat cinta kasih, nilai-nilai ketuhanan yang tak diyakini semuanya. Mbak Eva, saya harus bacakan ini. Terima kasih, Mbak Eva. Keberanian dan ketulusanmu menjadi inspirasi dan teladan bagi kami. Bahwa Indonesia adalah bineka tunggal ika yang telah disemai untuk dijaga dan dipertahankan. Terima kasih. Terima kasih atas penghargaan ini, tapi saya dengan terendah hati menyatakan bahwa pekerjaan untuk membela toleransi tidak pernah tuntas dan selalu berada di dalam proses in making proses. Oleh karena itu saya ingin mengajak semuanya bahwa toleransi memang merupakan warisan, tetapi itu harus menjadi kata kerja bagi semuanya untuk Indonesia yang akan datang. Mari kita bekerja, mari kita menjaga kesadaran kita, dan mari kita mempunyai keberanian untuk mempertahankan toleransi dan kebinekaan. Terima kasih penghargaan ini, dan saya perlakukan penghargaan ini sebagai semangat dan pekerjaan rumah yang akan kita lakukan.